Kelompok supporter ultras adalah salah satu kelompok supporter terbesar yang ada di dunia. Tetapi ada yang berbeda dengan Ultras Green Brigade, yang merupakan supporter Glasgow Celtic asal Liga Skotlandia. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sebaiknya kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengklik icon lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Mereka adalah kelompok ultras yang mendukung Palestina. Para fans membawa dan membentangkan bendera Palestina di dalam Celtic Park, bukan hanya dalam stadium. Usai keluar dari Celtic Park, para fans tetap mengibarkan bendera Palestina dan melakukan protes kepada pihak-pihak yang diduga menghalangi kebebasan dan kesatuan dalam sepak bola. Alasan mereka mendukung Palestina adalah karena sepak bola menentang perbedaan. Sebelum pertandingan, para fans telah diperingatkan oleh kepolisian Skotlandia untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian para fans pun diperingatkan terhadap hukuman yang akan diberikan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Akan tetapi mereka bersikeras karena keinginannya untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. Bahkan sebuah poster besar bertuliskan sepak bola menentang perbedaan juga dibawa untuk protes. Ultras Green Brigade mengatakan sepak bola menentang perbedaan dan pembatasan seperti itu. Kemudian Palestina dianggap layak diberi kebebasan seperti halnya Israel. Aksi tersebut mendapat pujian tetapi juga banyak yang tidak setuju. Green Brigade melakukan aksi tersebut karena ingin meningkatkan kesadaran pada masyarakat di dunia. Protes tersebut juga merupakan hak bagi para supporter sebagai warga negara. Kesadaran yang dimaksud adalah membela nilai-nilai kemanusiaan. Lalu bagaimana dengan nasib klub Celtic sendiri? Para fans menjelaskan kalau mereka hanya tunjukkan aksi solidaritas, mereka tidak ingin dipandang merusak Celtic. Tapi sebagai manusia yang peduli akan sesama, memang mereka tahu hukuman yang akan dijatuhkan pada klub. Tapi para fans merasa UEFA sendiri harus sadar akan ketidaksetaraan itu. UEFA menganggap aksi tersebut adalah contoh campur aduk antara sepak bola dan politik. Menurut UEFA juga aksi tersebut mengundang konflik dan perdebatan yang semestinya tidak terjadi. Kemudian para fans yang mengibarkan bendera juga bersikap provokatif. Akan tetapi tindakan ini bukanlah pertama kali dari fans Celtic. Masyarakat Irlandia dan sekitarnya termasuk Skotlandia dikenal pro-Palestina. Mereka terus membuat protes untuk memberikan bantuan pada Palestina. Aksi tersebut pun mendapat dukungan dari rakyat Palestina yang mendukung Celtic Glasgow. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan jika tidak suka, silahkan dislike saja. Dan jangan lupa juga untuk melihat video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa.